Astara merilis video konfrontasi Nam Joo-hyuk dan Kim Soon-ho di depan Suzy, fans antusias. Astara bakal menghadirkan dua episode terakhir pada akhir pekan ini. Jelang tayang, tim produksi telah merilis sederet foto adegan yang pastinya sayang jika dilewatkan. Yang menarik, Serap juga merilis video bocoran dari episode ke-15. Video itu menampilkan Nam Dosan yang diperankan oleh Nam Joo-hyuk, Sodami yang diperankan oleh Suzy, dan Han Ji-pyeong yang diperankan oleh Kim Soon-ho sedang berada di dalam lift. Aura ketegangan antara dua cowok ganteng itu begitu terasa. Di tengah kebisuan suasana, Nam Dosan melihat proposal yang dipegang Sodami dan mengajak wanita cantik itu berdiskusi. Namun Han Ji-pyeong tampak menyela pembicaraan sehingga terjadi konfrontasi antara keduanya. Cuplikan episode ke-15 Serap ini langsung ramai dibanjiri komentar antusias fans yang seperti biasa heboh memilih tim mana yang akan mereka pilih. Serap sendiri kini sudah sampai pada alur di mana Nam Dosan dan timnya setuju untuk bergabung dengan Sodami menggarap mengembangkan prototip mobil tanpa kemudi bernama Tarzan. Namun hingga kini hubungan Nam Dosan dan Sodami tak kunjung mengarah pada hal-hal romantis. Sementara itu, Serap tinggal menyisakan dua episode pamungkas. Drama ini akan tamat pada Minggu, 6 Desember mendatang dan digantikan oleh Mr. Queen mulai 12 Desember mendatang.